Karena sentil, karena Melindarwa, Santi beri balasan tak kalah menohok begini. Selegram Melindarwa atau Melin Cyrus sempat menjadi sorotan netizen hingga trending topik di Twitter pada Senin kemarin. Semua berawal dari tayangan YouTube The Hermansa Anang kala Melindarwa menyambangi rumah sang tante Santi. Di situ Santi dan Aurel Hermansa tampak memberi kritik pada penampilan Melindarwa yang sekarang. Akibat kritik tajam yang dilontarkan istri anak Hermansa itu, Melin menuai simpati publik. Yep, Melin dulu memang lelaki tulen sebelum berpenampilan feminim seperti sekarang. Nemu video ini di home YouTube aku cuma bertahan nonton di menit pertama. Baca it's comfortable to watch. Lalu buka kolom komentarnya dan ikut senang karena banyak yang dukung Melin, kata pengguna salah satu akun Twitter, Saturnarius. Banyak orang beropini jika Asanti dan keluarganya terlalu memojokkan Melin dengan perubahan terbarunya. Jujur, gue salut sih dia mau datang ke istana lagi dan sekalinya datang disambut sama kakak Melin. Serem ya, sekarang gak ada cantiknya, Len. As bilang udah legowo, tapi kenapa masih mojokin Melin banget, ujar salah satu akun, yakni akun Kangen Sihada. Ramai dicecar oleh warga Twitter, Asanti sedikit buka suara dalam postingan terbarunya di Instagramnya, yakni pada Senin kemarin. Dia menyebut, jangan banyak berasumsi karena bisa saja kita tidak memahami apa yang terjadi sebenarnya. Jangan banyak berasumsi atas sesuatu yang kita tidak tahu, tidak kita pahami, tidak kita rasakan, karena berucap lebih mudah daripada berkaca, tulis Asanti di caption Instagramnya. Lanjut di kolom komentar, Asanti juga bilang kalau mereka sudah biasa bercanda seperti itu dan Melinnya juga baik-baik saja. Alasan Asanti bilang serem karena terlalu banyak suntikan dan menurutnya lebih menarik sebelumnya, yakni sebelum diapa-apain wajahnya. Menurut Asanti, hak siapapun untuk menghujat, tapi bila flower aslinya pasti akan paham apa maksud sebenarnya. Padahal itu Melinnya seneng dibercandain begitu, hehehe. Di kita udah biasa dan bukan hanya ke dia, ke semua ponakan dan keluarganya kalau bercanda sama. Apalagi saya bilang Melin serem karena terlalu banyak suntikan, jauh lebih menarik sebelum diapa-apain wajahnya. Mereka nggak paham karena bukan flower kita. Jadi sekali lihat langsung hujat, wih, it's hak mereka. Karena hehehe, nggak usah ponakan, teman-teman aku banyak yang begitu tapi hidupnya wajar-wajar aja. Tutup Asanti. Itulah guys. Setelah kena sentil terkait bilang serem atas wajah baru dari Melindarwa, Asanti ternyata kena sentil dan sekarang dia memberikan balasan yang tak kalah menohok. Mereka ya bukan flower tetapi orang lain yang belum tentu tahu kebenaran yang ada. Dan Asanti sendiri mengakui bahwa biasa di keluarga mereka gojol-gojolkan dan macam-macaman ya. Macam-macam maksudnya pojokan dan macam-macam segala hal, ya itu adalah hak privasi mereka. Namun ya Netter juga mengomentari dari tayangan yang ada. Itu saja mungkin, silahkan kalian komentar, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton, yuk bye bye.